YouTube, saya Sean daripada Blaster Mania. Alright, so dah lama tak jumpa, kita berjumpa kembali pada hari ini. So hari ini ada sesuatu yang istimewa, menarik dan juga comel, cute. So apa barang dia? Hari ini ada unboxing, so ini barang dia. So apa ni? Jom kita lihat. So dia memang tak ada box lah, dia datang macam ni saja. So memang kalau anda time beli ni memang mungkin dapat lah bubble wrap. Tak ada kotak lah. Dia datang dengan macam ini sahaja. Jom kita lihat. Cute tak? Ni siapa? Watak dalam game popular lah, PUBG. Okay. So sebenarnya benda ni apa? Benda ni sebenarnya adalah practice target lah. Artinya anda tembak di sini dan dia akan ada apa, markah lah dia tunjuk di sini, dan dia ada sound effect dia. Nanti saya tunjukkan macam mana nak masukkan bateri dan kita try test dia sikit lah. Alright, so kita lihat macam ni pula, secara close up. So material dia memang daripada ABS plastik lah, ABS plastik. So ni kalau anda tembak dia boleh gerak lah. Belakang dia di sini masukkan bateri, dan ni memerlukan 3 biji AA ya. So sekarang kita sediakan bateri 3 biji AA dan kita buka ni dulu. Buka skru dulu lah. Skru. Okay, so ni bahagian dalam bateri 3 biji ya. Double A, sini ada on off switch. Kita masukkan bateri dulu. 1 2 3. Right, boleh. Okay, sekarang dia dah on. Sekarang ni memang kalau sebelah sini dia off, kalau tolak ke sini on lah. Ha, jom tengok. Dia macam ni. So kalau anda nak tertembak di sini, dia counter ni akan mula kira lah, dan dengar dia ada bunyi ya. Satu, dua, tiga, empat. Berapa bunyi dah tu? Tiga je kan? Macam ni lah. Ni tempat keluar bunyi tu. Okay. Okay, sebelum kita mengakhiri unboxing ini, kita try timbang dia sikit. Lepas tu kita ukur lah. Okay, jumlah berat dia termasuk dengan 3 biji bateri tu 144 gram. Okay, agak berat jugalah. So kalau anda tembak dia memang dia tak jatuh lah, kecuali anda tembak dari jarak dekat lah. Sedap juga main ni. Okey, dia punya tinggi, ketinggian dia dalam 16 cm, lebar dia dapat dalam termasuk dengan kiri kanan tangan dia lah dalam 10 cm lah juga. So consider barang best lah, seronok main. Tak nak main pun sebagai koleksi lah, nak letak satu di rack ke ataupun
di mana-mana lah, sebagai hiasan pun cantik juga. Sebab PUBG pun memang popular kan. Ha, ni hero lah, hero PUBG yang pakai baju smart macam ni. Tengok siap ada pakai tali leher ni. Dengan helmet dia lagi. Alright, memang barang best lah. Kepada sesiapa yang nak mendapatkan figure lah kita panggil, ataupun patungnya ni, bolehlah dapatkan maklumat di bawah description ya. Di bawah video tu ada. Bolehlah terus order daripada website kami. Alright. So, kepada siapa yang belum lagi subscribe kepada channel kami, silalah subscribe sekarang. Dan kalau tidak keberatan, like, komen dan share jugalah video kami ni. Jumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean daripada Blaster Mania. Bye-bye.